Set yang kedua kalinya nih teman-teman, burung jalak telingnya diserang ular ini. Jam 3 pagi nih, sama ularnya seperti yang kemarin makan, mau makan jalak telik saya ini teman-teman. Tuh, untung saja tadi itu ibu saya itu bangunin saya, katanya kerudak kerudup burungnya. Tahu-tahu saya lihat nih, udah ada ularnya nih di dalam sangkar tadi, pukul nih tadi teman-teman. Memang ular seperti ini memang sangat-sangat brengsek sekali nih. Jam 3 pagi teman-teman, lihat kondisi burungnya seperti apa ini. Bener-bener trauma ini teman-teman. Udah dua kali ini burung ini ya diserang ular ini. Rengsek sekali ularnya. Jadi ularnya itu lewat ini, tampar nih teman-teman, tampar jalur ke rumah lalu ke pohon nih teman-teman. Tuh aja ini ketahuan ini. Tapi ini ularnya masih agak kecil dari yang kemarin ini ukurannya. Jadi sudah masuk dalam sangkar nih. Udah lumayan panjang nih. Sama persis seperti yang kemarin ularnya seperti ini juga, yang hampir memangsa burung jalak keling saya ini teman-teman. Sekarang ada lagi. Itu kepalanya tadi dipukul pakai kayu ini.